Assalamualaikum guys, bersama saya Saiful sekali lagi dan korang sedang menyaksikan Lensa Saiful Channel. Let's get this video rolling. Okay guys, video kali ini saya nak sharing dengan korang. Kat depan korang ni, korang akan nampak satu brand yang baru saja masuk Malaysia. Cuma saya rasa sangat-sangat teruja untuk review intercom daripada brand ni. Kerana apa? Kerana brand ni bakal menjadi pencabar terbesar kepada brand-brand besar seperti Sennheiser dan juga Kado. Nak tahu lebih lanjut tentang intercom ni? Jom kita sama-sama unboxing dan kita discuss. Let's go. Okay guys, jadi inilah dia intercom dia. Ini adalah brand terbaru guys yang baru saja masuk Malaysia, iaitu brand dia adalah S-Max. Ha, tu dia. Nampak macam biasa-biasa, tetapi intercom ni luar biasa. Sebab apa luar biasa? Spek yang ditawarkan bukan sahaja berdaya saing, tetapi melebihi daripada spek-spek brand terbesar dari segi intercom. So yang ni brand S-Max. Yang saya punya ni kat depan ni adalah brand Zec-One Plus. Actually S-Max ni dia ada beberapa model untuk intercom. Okay, antaranya adalah dia ada S1 Plus, dia ada Z1 Plus, lepas tu dia ada F1 Pro. And then yang terbaru lagi ada M1, cuma M1 belum masuk lagi lah. Yang saya punya ni adalah kedua tertinggi daripada spek-spek yang ditawarkan lah. Yang paling tinggi sekali adalah F1 Pro so far. Tetapi untuk spek Z1 Plus ni pun dah cukup-cukup bagus guys. So apa yang bagus dia kalau korang terbaca kat sini, so dia ada 10 rides mesh. Maksudnya dia ada mesh intercom untuk 10 orang rider dan dia ada voice command juga. Ha, selalu korang dengar voice command ada dekat brand-brand besar saja kan. Yang ni pun dia ada. Lepas tu dia ada premium sound. Maksud dia, dia punya speaker sangat-sangat sedap untuk didengar. Lepas tu dia ada ENC noise reduction. Ha, yang ni pun sangat-sangat bagus juga. Cuma noise reduction dia memang sangat-sangat efektif lah guys. Okay, yang seterusnya adalah dia ada penambahan dual chip kat situ. And then seterusnya dia ada S-Max World Apps. Ha, so korang boleh gunakan apps untuk connect dengan intercom ni. 42 minit minimum fast charging. Fast charging jugalah kalau korang nak charge. Yang terakhir dia ada magnet mount. So magnet mounting ni memang sangat-sangat popular lah. Ha, senang kita nak buka, senang kita nak cabut. Tak pun masa, jom kita unboxing. Jom kita unboxing dia guys. Alright, dia brand dia S-Max. Nah, jadi inilah dia intercom dia guys. Nampak molek, cantik. So dia punya design pun sangat-sangat minimalis. Kecil, nipis, tetapi dia padu lah. Dia padu, okay. So, intercom dia. So, korang akan nampak box macam ni. Keluarkan box tu. Haa, tu dia. Macam-macam ada. So, dah tak ada lagi lah, kosong. Yang pertama ada mounting lah. Mounting ni korang boleh lekatkan. Ataupun mounting ni korang boleh clip. Dari dua jenis mounting lah. Ini clip, ini lekat. Mounting dia dah sekali dengan wire dia ni lah. So, seperti saya mention tadi, dia ada magnetic mount. Jadinya kalau kita nak mount saja, kita boleh klik saja. Nampak? Okey, ni tadi magnetic mount dia, kita letak sini. So ni ada dia punya apa, stiker-stiker lah kalau kita nak tampal dekat helmet nanti. Terusnya ada kabel. Ini adalah microphone kita nak letak kat full face. Okey, ini microphone kalau kita nak letak dekat open face. Ni dia punya speaker. Okey, speaker dia adalah 40mm guys eh. Apa yang menarik tentang speaker ni nanti saya akan share. Saya dah dengar guys, dia punya sound daripada S-Max ni memang sangat-sangat sedap. Cuma yang saya punya ni, dia tak ada enhance bassy. Dia tak ada penambahan bassy. Tapi kalau korang beli yang F1 Pro, dia ada penambahan bass. Lagi sedap lah bunyi dia. Stiker kat sini. And then kat sini dia punya manual guide. Cara korang nak menggunakan cara dia lah. So kita ketepikan ni semua. Jadi bila korang nak sambung dekat helmet tu, nanti macam ni lah jadi dia. Okay. Dia ada speaker 40mm. Dia ada microphone. So kalau korang nak pakai microphone yang apa, panjang ada batang pun tak ada masalah. Okay. Kita on dia. Cara on dia senang je. Tekan sini eh, serentak. Okay. Dah on dah. Nampak warna dia. Ha, tu. Jadi kalau korang on sahaja, dia akan bagi tahu battery level korang. Ha, tinggal berapa. Kalau korang tengok warna dia, dia berubah-ubah eh. Ha. Nampak dia blinking, lepas tu dia off, dia blinking, dia off. Okey. Benda ni, warna ni korang boleh ubah dia eh. First kali korang kena masuk dekat apps. Untuk download dia punya apps, korang boleh pergi ke manual guide ni. Korang boleh scan ni lah dia punya barcode ni. Dia akan terus pergi ke application lah. Sama ada korang nak pakai Apple Store ataupun korang nak pakai Play Store pun boleh, tak ada masalah. Bila korang dah download S-Max World ni, okay, korang on dia S-Max World ni.
Nah, nampak tu? Saya punya, saya dah connect dengan dia. Jadi saya punya kat sini lah. Saya nak tunjuk satu function dipanggil sebagai personalized LED kat sini. Kalau korang tekan ni tengok ni So kat sini korang boleh off dia. Dia off matilah. Korang boleh on dia. On dia balik. Dia on. Lepas tu LED ni pun korang boleh tukar dia punya warna. Contoh saya tekan ni. Ni ada pelbagai warna kat sini. Saya ambil colour ni. Dia tukar colour tu lah. Merah, hijau, biru, ungu, oren dan juga cyan. Ni cyan. Lepas tu korang boleh tukar juga dia punya mode dia. Sama ada korang nak buat flashing, dia flashing, ataupun korang nak tukar dia jadi breathing. Breathing macam tadilah. Macam tu, dia on or bleeding. Tambah pula dia punya brightness ataupun frequency. Kita pergi kepada voice command. Ni adalah dia punya voice command lah. Kalau korang baca kat sini, dia ada volume up, volume down. Lepas tu dia ada phone pairing. Dia ada answer the phone. Ada hang up, ada music. Lepas tu ada previous track, ada next track lah. Hi Max, music off. Hi Max, music on. Boleh. Hi Max, volume down. Hi Max, volume up. Okay guys, bukan itu sahaja. Kalau korang tengah play muzik, okay, korang boleh next track ataupun previous track. Contohnya, hi Max, coming. Next track. Right now you're listening to music on shuffle mode. Lepas tu kalau korang nak previous track boleh, tak ada masalah. Kalau korang tak nak pakai voice control ni, kalau korang nak matikan muzik, tekan ni je. Dia mati lah. Okay, cara nak off dia, tekan ni tengah ni. Bila korang off saja, dia akan bagi tahu status bateri lah tinggal berapa. Contohnya macam ni Remaining battery 90%. Bye-bye. Boleh bagi tahulah remaining battery 90%. Jadi memang sangat-sangat menarik S-Mac ni sebab dia ada voice control, lepas tu dia ada Bluetooth connection, dia ada voice control, lepas tu dia ada mesh connection. Kalau tiga barang ni sahaja ada, dah cukup-cukup baiklah untuk intercom. Yang paling penting sekali adalah mesh communication ni lah. Model yang ni dia boleh connect sehingga 10 orang rider dalam mesh communication. Kiranya kalau korang nak connect dengan brand lain, korang tak boleh gunakan mesh, korang boleh gunakan Bluetooth pairing lah. Contohnya saya cuba saya akan connect dengan brand lain. Kita tengok okey ke tak okey FX Lavpan ni. So kita akan cuba connect dengan yang ni lah. So kalau nak connect dengan selain daripada brand S-Max, korang boleh connect pakai Bluetooth lah. Bluetooth dia pun Bluetooth yang terbaru, iaitu 5.3 lah dia punya version. Lagi cun lah dia punya connection. So saya turn on yang ni. Perkara pertama yang korang perlu buat dekat intercom ni, korang masuk dekat pairing mode lah kan dia. Start pairing. Okay, dia tulis start pairing. Pergi ke universal pairing lah. Universal pairing. Okay, pergi universal pairing. Yang ni kita on, kita buat pairing mode juga. So nampak dia pun merah, biru. Kita tengok dia pairing ke tak. Universal connected. Okay, bila dah cakap universal connected tu, bila korang nak connect balik, korang kena klik double. Okay, bila dah bunyi tidit, maksudnya dah boleh bercakap berdua ni. Betul ke tak betul, kita tengok. Okay, cuba Test 1, 2, 3, test. Saya pula letak mikrofon ni dekat dalam ini pula. So bermaksud kedua-dua ni dah terkenek lah. Test 1, 2, 3, test. Okay, tu cara kita nak connect dia. Right? Kalau kita nak putuskan dia, tekan balik dua ni. Dia dah putus lah. Itulah dia brand daripada S-Mac. Memang sangat-sangat padu guys. S-Mac ni bagi saya, dia punya teknologi terlalu-terlalu bagus lah. Sebab apa saya kata bagus? Sebab yang pertama sekali saya tunjuk tadi, dia ada voice command. Memang sebelum ni pun intercom lain ada voice command, tapi ni pun ada voice command. Lepas tu dia ada mesh communication. Yang paling saya suka sebenarnya adalah mesh communication. Sebab mesh communication ni bila korang guna, korang tak akan pening kepala nak connect, reconnect. Macam Bluetooth dia pening sikit, nak connect Bluetooth tu pun dah payah dah, tekan ni tekan tu, nak kena pair remote sebagainya. Lepas tu bila dah putus, nak reconnect balik. Tapi bila mesh, bila korang dah connect, dah tak ada putus-putus lagi dah. Bila off intercom, on balik, dia automatic akan connect dekat mesh communication. Dia dah ada mesh communication, itu yang best. Lepas tu jarak dia pula memang jauh juga, 3 kilo hingga 15 kilo, mengikut rider lah. Lepas tu dia punya speaker dia 40mm dan sound dia sangat-sangat sedap. Dia ada bunyi bass.
Nak tunjuk dalam video susah sikit, tapi kalau korang dengar, letak dekat telinga korang, memang akan boleh dengar dia punya bass dia. Di antara semua-semua function tadi, ada satu function yang sangat-sangat mind-blowing. Nak tahu function dia apa? Iaitu Zekuan ni sebenarnya, dia tersedia sekali dengan 5G connection. Macam mana tu 5G connection? So kalau korang connect, contohnya mesh intercom dengan kawan korang, so dalam ni ada 5G, korang connect dengan handphone korang, so dia akan data diambil daripada handphone. Contohlah korang dah terlepas daripada kawan korang lebih daripada 15 kilo, korang masih lagi boleh bercakap sebab dia connect pakai 5G. Contoh rumah korang dekat KL, lepas tu member korang dekat Klang, contoh kan, masih boleh lagi bercakap sebab ada 5G connection. Cuma 5G connection ni belum lagi ada, nanti dia akan update pada, tak silap saya, dalam tahun depan. Cuma korang tak boleh buat apa-apa, korang update online sahaja dan korang boleh dah gunakan 5G. Cuma kita tengah tunggu je 5G tu akan masuk. Kalau macam Kado, korang boleh cakap, "Hi Kado," dia tak ada respon. Ini dah ada respon eh. Contoh eh, "Hi Max." "Speaking." Speaking. Nampak tu? "Hi Max." "Here." "Volume up." "Okay." Volume. Tidit. Ibarat korang boleh main-main dengan dia lah, boleh bercakap dengan dia lah. Cuma untuk model-model yang ada mesh connection ni, dia tak boleh connect dengan line model. Dia boleh connect dengan line model, line brand, hanya menggunakan Bluetooth sahaja, bukan mesh communication. Macam Kado, dia ada own mesh communication. Hanya Kado dengan Kado sahaja boleh connect. Macam Sena, dia ada dia punya own Sena mesh connection. Jadi hanya Sena dengan Sena sahaja. Sama juga dengan S-Max ni. S-Max ni, dia ada dia punya mesh connection dia tersendiri. Hanya boleh S-Max dengan S-Max sahaja. Itulah dia. Kiranya korang ada mesh communication, ada Bluetooth, ada voice command, ada 5G, korang rasa harga dia berapa? Kalau korang tengok compare dengan lain brand, harga dia mesti lebih daripada 1000. Mungkin 1003, 1005, ada yang 1002 terpulang. Nak tahu ni harga dia berapa? 600. Very close. And the price for the Z1 Plus is 599. 699 ringgit. So many colors to choose and it's customizable lah. Mampu milik guys. Kita akan cuba mounting dekat helmet lagi satu. Jom kita mounting dia. Let's go. Okay guys, kita dah siap pasang. Pemasangan dia sangat-sangat mudah, sangat-sangat senang. And then kalau kita nak lepaskan pun, sebab dia pakai magnet jadi senang lah. Masukkan balik, buka balik, masukkan balik, buka balik, senang. Senang saja. Masuk, buka. Alright. "Hi Max, battery 80%. Oh, mantap, habis. Try masuk guys. Oh, dia warna-warni ya. Okey, kita cuba function dia. Device 1 connected. Okey, dah connect eh. Okey, kita cuba. "Hi Max." "Speaking." "Music on." "Okay." Oh. Padu teruk guys, padu teruk. "Hi Max." "Hi." "Music off." Okay, dah. Okay guys, kita akan cuba play high bass. Kita dengar nanti bunyi dia macam mana. Mantap. Betul-betul mantap. Okay guys, memang serius, sedap gila dia punya sound. Okay, so kalau korang tengok brand lain macam Sena, dia pakai Harman Kardon punya speaker. Macam Kado, dia pakai JBL. Tapi yang ni, dia ada dia punya own speaker S-Max. Tapi dia punya bass sedap gila. Betul, serius cakap sedap gila. Bagi saya, ini salah satu pencabar yang sangat-sangat terbaik. Sebab harga dia hanya $799 sahaja guys. Tapi kalau korang nak beli yang F1, dia punya speaker lagi sedap. Tapi yang ni pun bagi saya dah cukup-cukup menarik, S-Max Z1. Yang termahal
F1 tu pun termahal, harga dia $899 sahaja. Kalau korang boleh cuba sendiri, harga dia sangat-sangat berpatutan dengan teknologi yang diberikan, yang dia bagi, ada mesh communication, ada bluetooth yang paling latest. Lepas tu dia ada chipset tambahan lagi. Yang paling best sekali, dia akan datang dengan 5G connection, di mana 5G tu tak akan putus. Kalau korang jarak jauh pun tak akan putus. Senang cerita, kalau motor kawan korang laju, motor korang tak laju, kena tinggal pun masih boleh cakap. Jangan risau kalau ada 5G connection nanti. Kita tunggu saja, S-Max akan update dia punya software, dia punya hardware, akan datang nanti 5G, ok? So, saya nak terima kasih kepada S-Max kerana memberi saya satu unit untuk saya test. Memang sangat-sangat menarik. Dan saya ada niat juga untuk dapatkan satu lagi yang F1 tu. Sebab kalau boleh, semua helmet saya nak ada intercom dari pelbagai jenis. Jadi, saya boleh buat comparison daripada yang murah hinggalah ke yang mahal. Bagi saya, ini sangat-sangat reasonable, guys. Sangat-sangat padu, sangat-sangat reasonable kalau korang nak beli dengan harga dan juga spek yang ditawarkan. So, that's it. That's a wrap. Thank you for watching. Kita jumpa korang dalam video, insyaAllah. Bye-bye dan Assalamualaikum. See ya.